Sebab kita tanya soalan yang kata adakah Sarawak menganggap diri country within a country. Sebabkan ada orang melaporkan lah. Ada orang melaporkan kita. Seolah-olah kita ni nak memperjuangkan pemisahan dan sebagainya. So, I wouldn't say harassment, tetapi dia create the uncomfortable feeling di kalangan news agency, termasuk KS. Dan saya agak benda ni berhenti di situ lah. Yeah. Walaupun polis berhak dan untuk siasat, tapi kita harap dia berhenti dekat situ lah. Yeah. Sebab saya rasa tak ada pun benda ni menimbulkan huru-hara di kalangan rakyat dan sebagainya. Saya setujulah bila kalau ada polis report kena siasat dan sebagainya. Cuma saya tak berapa senang sebab kita tak nak ada climate of fear lah, kan? Walaupun you know, laporan polis kena disiasat dan sebagainya, tetapi itu menyebabkan ketakutan. Polis sangat profesional, sangat profesional, tapi bila bagi keterangan, bila dah ada polis report against you, ini bukan benda yang selesa ataupun mudah. Walaupun polis yang datang, IO yang datang sangat profesional, sangat bagus, tetapi yalah, kita berisau juga kan. Kod-kod ada apa-apa, dia tersangkut kat sini.